Di sininya, bukannya di South. Aku dari sana, bukannya di South ini. Buset, lu datang ke rumah gua marah-marah salam dulu, orang masuk rumah orang. Udah aku bilang tadi assalamualaikum, kok aja nggak dengar. Ngapain lu nunjuk-nunjuk gua lu? Apa sih Mabete marah-marah? Kan salah lu sendiri. Bro, kita kan janjian sore ya. Ngapain dia datang pagi? Ngapain lu datang pagi ya? Mau pacara lu di rumah gue? Sekarang sore nih, kagak nongol. Mananya Deni Cianjur ini? Bolak-balik aku ke rumahnya, kayak ngurus SIM. Ih, tadi pagi aku katanya syuting, sore ini kalau misalnya syuting lagi, banyak alasan dia aku balik-balik ke rumah ini. Rumahnya pun besar kali kayak mall, pening kepala aku lah, bikin capek aja, gak kasihan sama orang tua. Assalamualaikum, Den! Oh, Den! Den! Hei! Di sininya, bukannya di South. Aku dari sana, bukannya di South ini. Buset, lu datang ke rumah gue marah-marah salam dulu, orang masuk rumah orang. Udah aku bilang tadi assalamualaikum, kok aja gak dengar. Ngapain lu nunjuk-nunjuk gue lu? Ya kesel aku, capek, rumah kamu besar kali, aku jalan dari sini sampai ke sini, ya Allah, sesak napasku. Eh, lu modal dong, lu doang jalan ke sini ya, yang lain tamu gua naik ojek, sampai dalam sini. Lu sayang, buka! Apanya buka? Itu, sendal lu buka, ke rumah orang lu sudah dipakai lagi. Alah, biasa di rumah pun aku pakai sendal kok, aku kadang ke ladang nanam padi pun aku pakai selop, kenapa? Itu kan rumah lu, ini kan rumah gue, lu ikutin peraturan gua dong. Banyak kali cerita. Kayak gini ya. Lu naruh di sini lu. Ah, iyalah. Taruh sono, taruh. Ah. Ribet banget. Ah, ribet. Itu ngapain lu buang juga? Ku pikir itu juga enggak boleh di dalam. Lu ngapain lu datang-datang marah-marah, ha? Lu Mak Betty sama Mak Tiri lu, ha? Mak Betty dan Mak Tiri, biar puas kau. Cuman aku enggak marah-marah. Betty itu suka kali nonton videomu joget-joget gini. Ih, serem aku. Lah gimana salahnya orang gua bikin video joget-joget? Anak lu aja ngikut-ngikutin gua lu. Ya aturan jangan bikin video kayak gitulah. Betty tuh kalau joget gini-gini nanti kalau patah pinggangnya nanti jadi striptis kayak mana mau tanggung jawab. Eh mana ada orang joget panggil patah, ha? Mana ada orang joget gini doang biasa? Di mana bisa patah lo? Ya patah lah gini-gini sengklek tuh, ha. Ih, sengklek kayak gini ya enggak mungkin lah kecuali lagi joget tuh di pinggir tol ketabrak sama angkot. Ya makanya jangan bikin video kayak gitu. Ya terserah gua, aku juga enggak pernah ngelarang-larang lo bikin nanti video. Nanti karir anak aku suram. Apa urusannya karir sama joget? Ya karena joget-joget, suka joget-joget, nanti jadi biduan kayak mana? Ya biarin biduan, banyak yang dibayar mahal, ngetop semuanya jadi artis. Apa dibayar mahal, cuma dibayar nasi padang, biar tahu kau di kampungku itu. Biduan dibayar nasi padang? Enak aja lu sembarangan kalau ngomong lu sama kayak nyampah lu. Pokoknya jangan bikin-bikin video kayak gitu. Terserah gua. Nggak mau aku. Sempet ku bikin video kayak gitu lagi ya, ku hapus rumahmu dari kakak. Kayak mana tuh coba? Rumah gua dihapus? Iya. Ini rumah dibangun bukan didownload. Main hapus-hapus aja lo. Lagian rumah besar kali kayak mall pening kepala aku. Ngapain sih bikin rumah besar-besar kayak gini? Ini rumah tadinya kecil, gue fotokopi perbesar. Ya Allah. Mau apa lo? Udahlah Jan, gak ada habis-habisnya aku ngomong sama kau. Pening kepala aku. Aku ditamu di sini bukan dikasih air sampai seret kayak gini. Musim kemarau rupanya di sini ya. Mau air? Iyalah. Noh, kalau berenang banyak air noh. Kalau berenang minum. Tapi nggak bisa itu air kaporit. Kata siapa nggak bisa? Nggak kayak gitu konsepnya ya. Kalian berisik, meresingkan telinga. Aku tidak suka, tidak tertib. Sekarang ini kalian minum agar kalian adem. Tunjukin adem lo. Oke, you understand? Iya. Yeah. Oke, silakan saya permisi terlebih dahulu. Kenapa? Siapa? Ya mana gua tahu. Nih, marah-marah mulu lu. Minum nih, biar adem. Cepet ademnya. Ngomong cepet ademnya sampai 3 kali gitu lu. Kayak iklannya Cingku Sparkling aja. Penasaran gua. Cobain lah. Cepat ademnya. Ya kan?
cepet ademnya, cepet ademnya, cepet ademnya. Nah, udah adem kan? Ya udah. Sekarang kita cari tempat yang lebih adem sambil minum cingkus parfum. Iya, 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 iya. Ayo. Di mana? Sini. Udah adem kan? Udah adem. Nah, sekarang kita berdua udah adem. Nah, kita mau ngajakin kalian semua buat ikutan challenge Ademin Aja Challenge. Iya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalian pilih nih mau tim Bang Deddy Cagur atau tim Abeti. Nah, tunjukin kalian tim mana ya. Nah, kalau kalian timnya Deddy Cagur, kalian bikin video goyang Bang Jali. Gini goyangnya. Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin adem, bikin lo ketagihan, semua jadi adem. Kapan lo? Alah, cuman goyang kayak gitu aja. Nih, kalau Mak Betty ikutin repetan Mak Betty ya kan? Apaan sih? Halo, apa lagi sih? Gak siang, gak malam, nelpon-nelpon aja. Kayak gak ada kerjaan kau. Nanti ku semedon besar ya kau. Jangan kau nelpon-nelpon lagi ya. Kayak gitu. Ikutin videonya tim Mak Betty ya. Timnya Deddy Cagur ya? Tim Mak Betty. Timnya Deddy Cagur ya? Tim Mak Betty. Bang Jali, Bang Jali. Halo. Goyang. Apa lagi sih? Kok lu gak marah? Marah dong lu. Ademin aja. Gitu videonya. Sekarang tunjukin adem lo. Mak Betty, Mak Betty, Bang Jali, Mak Betty ditampar sama Mak Jali.